Selamat siang saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Pusat Pemberitaan Media Suara Semesta, edisi Senin 6 Desember 2021. Kali ini Media Suara Semesta mengangkat informasi tentang Ustadz Zaki Mirza alami kecelakaan di Aceh dalam perjalanan dakwah. Begini kondisinya sekarang. Ustadz Zaki Mirza mengalami kecelakaan mobil yang ditumpanginya bersama keluarga, dikabarkan kecelakaan saat dalam perjalanan dakwah menuju Biren dari Banda Aceh. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram sang ustadz yang duduk di bangku samping supir. Ia terlihat terkena pecahan kaca dari pintu supir lantaran mobil yang ditumpanginya diduga ditabrak oleh mobil dari arah berlawanan. Kendati demikian, Ustadz Zaki diketahui tetap menjalankan dakwahnya. Musibah bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi perjuangan kami. Ya Robbana. Tulis Ustadz Zaki dikutip Senin 6 Desember 2021. Dakwah must go on, tegasnya. Dalam video tersebut, seseorang terdengar menanyakan kondisi Ustadz Zaki, mengaku baik-baik saja. Ustadz kondang itu juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang duduk di tepat di belakangnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada edisi hari ini. Untuk dapat dimaklumi, kami dari Media Suara Semesta mengucapkan terima kasih.